Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya di dapur Oma. Ada apa di situ? Hai Opa. Anyways guys, hari ini saya mau coba masak-masak sama Oma. Ada Oma di belakang di situ. Bikin apa? Masak apa ya? Sambal. Masak udang. Ini udang cuman mau ditumis-tumis aja. Iya. Yang simple. Simple aja. Tapi udangnya udah dibersihin, udah digoreng. Iya. Dan ini ya. Bumbunya. Buat bumbu. Wah, pedas banget. Kan Cenena seneng pedas. Jadi iya. Pedas saya. Harus banyak cabai. Iya. Cabai, bawang putih, bawang bombay. Buat sambal matahnya. Wah. Bikin sambal mata hari ini guys, bikin sambal mata sama Oma. Buat bikin bawang. Bawang. Atau pia-pia. Mari kita ekskusi. Lala, enak banget. So anyways guys, stay tune dulu buat masak-masak sama Oma. Yeay. Okay guys, Omanya pegangin kamera dan aku potong ini. Gimana Oma? Di serong aja. Gini? Iya. Tapi saya enggak bagus. Omanya lebih bagus. Omanya profesional. Ah. Gini. Gini? Benar kayak gini? Iya, enggak apa-apa. Kenapa sih? Tapi saya enggak tahu omanya lebih bagus dari aku. Dan lebih cepat. Omanya profesional, guys. Saya bukan profesional. Biasa aja, orang udah biasa. Gimana? Bagus enggak, Oma? Iya. Kalau untuk permula atau belajar jelek juga nggak apa-apa. Iya, benar. Iya. Nanti kan lama kelamaan bisa bisa sendiri gitu. Iya, benar. Kalau ini pisaunya nggak ini nggak apa-apa. Nanti saya potong satu finger. Oke. Okay. Pakai pisau bagus guys. Oke. Okay. Oh ini yang lebih bagus. Gak tahu excited atau enggak. Oma gimana? Bagus enggak? Udah biarin gak apa-apa belajar. Siap-siap. Ini cabenya panas enggak? Enggak. Panas enggak apa-apa. Enggak, saya suka tapi mau nanya. Walaupun cabai mahal, tapi harus tetap cabainya yang banyak. Iya, ininya cabai mahal. Guys, omanya potong-potong apa namanya ini? Kol. Ya. Potong-potong kol. Dan di sininya udah dipotongin cabai, bawang merah, bawang bombay, and then bawang putih. Dan ininya kol buat pia-pia. Bagus banget, pia-pia, bala-bala. Bala-bala, buat bala-bala. Dan di sini juga ada ininya buat buat sambal merah. Kalau semuanya tahu, sambal merah yang bagus, yang enak-enak. Sambal mata. Sambal mata, ya maaf guys, sambal mata, maaf ya. Ya kelihatan ininya buat sambal mata ada bawang merah. Ya. Lihat guys, omanya profesional buat potong-potongin. Kayak gitu, harus kayak gini guys. Biasa aja kali. Tapi omanya lebih bagus. Ini yang bagus pisaunya yang tajam. Iya. Kalau pisaunya udah tajam. Itunya pisau tua ya? Iya. Itunya pisau zaman Belanda. Ya Allah. Oke, nanti kembali kalau udah potong wortel, nanti kembali lagi. Stay tune guys. Ya, Oma, stay tune. Jangan lupa apa? Jangan lupa comment, share, like, subscribe. Iya, banget. Dan juga di situ tetangga ngomong juga subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke, guys, sekarang Oma bikin apa sih ini? Iya, tapi namanya ini apa? Campur-campur. Ih, ini maaf ya. Ya Allah. Gak apa-apa. Kotor-kotor buahnya.
Ini apa tuh? Terigu. Ini disebut misako. Masako. Masako, bukan misako. Saya ngomong apa setiap kali misako. Masako. Masako, maaf guys. Dikasih garam dikit. Biar enggak keasin. Enggak. Kalau bumbunya gini doang, enggak usah dikasih penyedap. Iya. Kayak gini sih, guys. Tapi I'm sure semuanya udah tahu gimana bikin pia-pia. Cuma aku enggak tahu gimana bikin. Orang Indonesia tahu ya. Cuma Cenena enggak tahu because Cenena enggak suka masak banget. Sorry. Maaf. Enak. Oke, pakai air. Pakai air apa ini? Air aqua. Aqua. Biar bagus. Ini campur-campur. Oma, pia-pia enak banget. Saya suka. Enak kalau lagi lapar. Bukan. Enggak enak. Bukan enak setiap hari. Kayak gini campur-campur, harus campur bagus ya. Dan masukin wortel dan sama kol. Enggak dikasih bawang daun. Ah, nggak apa-apa. Wortel dan kol juga bagus, nggak apa-apa. Enak. Yang ada di dapur aja nggak usah, kalau nggak ada udah nggak usah beli. Iya. Siap. Yes, boss. Omanya masak. Harusnya Cenena yang bikin ini, Oma yang lihat. Oke, nanti ininya saya hari ini lihat-lihat dulu. Tapi nanti di rumahnya saya coba bikin sendiri. Goreng sama Cenena. Goreng sama aku. Oke, saya confident buat bikin goreng. Oke. Boleh. Saya bikin goreng aja. Siap eksklusif. Siap eksklusif. Okay, now harus ini buat bakwan, ini buat apa? Udang. Ini buang bawang itu buat tuh. Ini itu buat pia-pia bukan? Nah, iya, buat bakwan, pia-pia ini. Bawang, aha. Ini buat udang. Ah, oke, benar. Minyaknya banyak kan? Hati-hati Oma ya. Oma profesional buat kalau main sama gas. Buat aku enggak. Ya sebenarnya Oma juga enggak suka. Di Serbia enggak ada gas kayak gini. Berhubung ini kewajiban perempuan harus masak kalau udah punya. Tapi di Serbia enggak ada gas kayak gini. Di Serbia lebih ada apa sih? Electricity, listrik. Ini bawang dulu. Wah, enak. Bagus. Berapa lama harus bikin bawang? Yang sampai wangi. Sampai wangi. Bawang putih. Nih. Semuanya profesional, setup profesional. Oke, nah ini udah cek rasa. Oma udah cek rasa. Pas. Ya. Bagus. Enggak asin, enggak ini. Okay guys, ininya udang cantik-cantik kan kayak gini. Dan di sini ada pia-pia. Bikin yummy. Rasa udah pas. Semuanya rasa udah pas. Bagus. Wah, itunya bagus banget sama nasi. Saya suka banget. Suka udang sama nasi sama pia-pia, enak banget guys. Wah, lihat ini pia-pia.
Wah, cantik banget. Lucu banget. Apa lagi, Oma? Bikin sambal. Bikin sambal aja. Okay, stay tuned, guys, buat sambal. Wah, guys. Bagus banget. Bisa satu lagi ya. Bisa satu lagi. Dan di sini mau bikin sambal. Pas. Yes. Sambalnya nggak banyak bumbu, cuman ini pakai cabe merah jablay sama bawang putih sama bawang merah dan lagi bawang cabe merah. Wah, ini jelek, buang aja. Yang jelek buang, yang bagus pegang. enak. Oke, dan masuk ke namanya itu apa? Itu apa sih ya? Kalau bahasa Indonesia-nya apa ini? Cue. Di Serbia namanya apa? Avans. Cuman pakai masako sedikit. Oke, mamanya sekarang mau apa? Matiin ininya. Mau digerus-gerus tuh. Bukan dimatiin, kalau dimatiin tuh namanya uta-uta binatang. Iya, tapi udah meninggal, lihat. Enak wanginya, guys. Enak banget, guys. Oh. So good. Kalau semuanya mau nanya-nanya kenapa sih ini sambal kecil banget, di keluarga cuman saya dan Faeng makan sambalnya. Soalnya ini kan pedas. Cenena kalau enggak pedas enggak suka. Iya, saya suka kalau pedas. Opa enggak suka pedas. Opa dan Oma enggak makan pedas. Oma suka pedas kapan-kapan ya? Sekali-kali. Iya. Pakai minyak sedikit. Lala. Enak. Wah. Bagus. Okay, guys, harus nungguin buat beresin masak, tapi semuanya udah. So, abis ini saya makan dulu. Nyoba-nyobain. Stay tuned. Ya, Ma. Yo. Wah, guys, sudah dibikin. Wah, di situnya ada nasi. Nasinya udah matang, masaknya udah ada. Alhamdulillah. Silakan makan. Ayo makan, guys. Yeay. Maaf kalau selera masakannya nggak sesuai dengan fans Cenena. Ini kenapa? Ya kan barangkali kok masak bumbunya enggak begitu banyak atau kalau enggak... masaknya semuanya ada apa suka apa enggak suka. Omanya bikin ke di mana Oma suka ya, guys. Kalau menurut saya ini masakan bumbunya udah yang biasa kayak gitu ya. Udah biasa dipakai sama Oma. Iya. Jangan marah-marahin kalau omanya sedikit beda ya. Kalau ngomen silahkan aja. Kalau ngomen silahkan aja. Komen dulu apa di kamu, kalau kamu bikin pia-pia atau bikin udang atau bikin sambal, komen dulu gimana dia bikin. Iya. Komen dulu, saya mau dan Oma mau nanya-nanya.
gimana? Kan beda-beda, ya. Beda-beda resep, beda-beda masakan, beda-beda selera. Ya, beda orang beda masak ya. Beda selera. Di Serbia ada ngomong kayak gini, beda orang beda rasanya masakan. Ya. So kayak gitu, tapi saya lebih suka masakan dari Oma. Buat aku masakan Oma lebih bagus dari restoran. Thank you. So anyways guys, ayo makan. And guys, Oma. Guys, saya tutupin ini video di sini, tapi guys, jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you teman-teman. Bye-bye teman-teman.